Kita memerlukan dua kertas. Yang pertama, kita perlu melipatkan kertas ini kepada dua. Dan satu lagi, melipatkan sekali lagi. Seperti ini. Pada kertas yang satu lagi. Lipatan yang sama juga dilakukan. Okey, seperti ini. Kemudian silangkan kedua-dua kertas ini dan lipatkan kertas seperti ini di setiap penjuru. Kemudian lipatkan lagi dan kertas yang satu lagi perlu dilipatkan seperti ini dan melipatkan sekali lagi dan penjuru yang seterusnya melipatkan lagi dan sudut yang terakhir, lipatan terakhir haruslah dilipat dan dimasukkan ke dalam lubang ini. Kemudian siap. Cara bermain. Anda perlu membaling didakji ke arah pihak lawan. Sekiranya tidak terbalik, anda perlu mengulang sehingga didakji tersebut terbalik.